Oke, kali ini ada lampu DC, lampu LED 12 volt 10 watt. Nanti kita akan mencoba untuk menyalakan menggunakan baterai bekas power bank 18650, apakah bisa menyala atau tidak. Kita coba dulu kasih tegangan. Kita kasih 11 volt saja. Coba kita nyalakan. Sudah sangat terang sekali. Dan coba kita nyalakan langsung pakai baterai. Ternyata tidak mau menyala. Untuk menyalakan lampu ini menggunakan baterai 18650, kita butuh satu alat untuk menaikkan tegangan agar tegangan 3,7 ini nanti bisa naik dan bisa mencukupi untuk menyalakan lampu LED ini. Ini alatnya sudah saya siapkan, tinggal menyambung saja. Kit step up MT3608. Harganya murah, di toko-toko online di kisaran 10.000, bahkan ada yang kurang dari 10.000. Oke, coba kita sambung dulu. Rangkaian ini bekerja dengan sempurna, sangat terang sekali. Tidak ada alat lain, hanya tiga komponen ini, lampu LED, kit step up, dan juga baterai.
nyalanya sama terang seperti saat menggunakan power supply 11 atau 12 volt di awal video tadi. Nyala lampunya sama terang. Oke, sekian dulu video dari saya untuk cara menyalakan lampu LED 12 volt 10 watt dengan menggunakan baterai 18650. Oke, jangan lupa tonton video saya yang lain. Ada beberapa playlist yang sudah saya buat. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan selamat berkarya.